jabatan beliau. Abedi, aja. Terkejut menjadi ekspresi yang terlihat di wajah HBA saat menyambut puluhan pemuda dan pemudi Kota Sungai Penuh dan Kerinci yang melaksanakan aksi demo menuntut HBA untuk melanjutkan kepemimpinannya. Kedatangan para pendemo yang mendadak ini disambut senyuman oleh HBA. Usai mendengar orasi dan aspirasi para mahasiswa, HBA bersama Bunda Yusniana melakukan jalan santai hingga ke pasar Kota Sungai Penuh. Kehadiran HBA disambut antusias oleh para pedagang yang tidak menyangka kehadiran HBA di tengah mereka. Pedagang Kota Sungai Penuh mengaku telah lama menanti untuk dapat bertemu langsung dengan HBA. Oh iyalah Pak, kita baru pertama kali ketemu dengan pejabat pemerintahan yang nomor satu di Provinsi Jambi ya Pak ya. Oh senang sekali lah gitu Pak. Gitu. Harapan ke depan tuh Pak ada sendiri Pak? Oh ya untuk lebih bagus lah gitu kira-kira gitu Pak, daripada yang lewat. Senang Mas ya? Harapan tuh Pak ada ke depan Mas? Ya bisa, mungkin bisa lanjut. Bisa lanjut lagi? Bisa lanjut lagi. Oh gitu. Belusukan di pasar-pasar tradisional telah menjadi kebiasaan HBA untuk mengetahui langsung kondisi masyarakat di bawah. HBA bahkan bertanya kepada pedagang roti dan gorengan tentang kondisi ekonomi yang dialami pedagang saat ini. Senyum khas mantan Bupati Sarolangun mengiringi setiap pertemuannya dengan warga dan pedagang di Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Selama ini telah menunjukkan wajah ketega-tega telah hadir di depan masyarakat. Lepas di Jawa. Tangannya saya, Pak. Jangan lupa. Bunda. David Mursal, Rizal Abe, Jambi TV. Satu.